nasi jamblangnya khas Cirebon. Empal gentongnya juga khas Cirebon. Yang disebut empal gentong itu sebetulnya ya seperti soto ya. Yang masaknya memang di dalam gentong. Pemirsa, di Gading Batavia ini juga ada rumah makan yang khusus menyediakan makanan khas Cirebon. Nah, di sana ada satu nasi ya yang terkenal sekali. Namanya nasi jamblang. Nasi jamblang itu karena katanya asalnya dulu dari desa Jamblang ya, di dekat Cirebon, di luar kota Cirebon. Nah, nasinya itu dibungkus dengan daun jati. Memang sedikit banget pemirsa. Wah, nasinya cuma segini ya. Nah, lauknya juga agak khas Cirebon. Nah, ini misalnya ya, ini adalah cumi-cumi ya. Cumi-cumi yang dimasak dengan tintanya. Hitam. Kalau orang Cirebon ya, bilangnya berhutang. Nah, ini kita kasih bumbunya yang hitam ya. Wih, enak banget. Nah, ini kalau orang Jawa Timur ya, mengatakannya lapis. Yaitu semur tapi kental ya. Tapi kalau orang Cirebon mengatakannya dendeng. Nah, kita taruh ini ya. Bumbunya juga pasti enak. Bumbunya kita taruh sedikit. Bumbunya kental sekali. Apalagi yang dibungkus ini apa? Kayaknya sambal goreng. Oke, kita lihat aja ya. Mas, ini empal gentong ya. Minta setengah porsi ya, campur, nggak pakai lontong. Isinya adalah sambal goreng ya, sambal yang digoreng. Wah, ini enak banget. Nasi jamblangnya khas Cirebon. Empal gentongnya juga khas Cirebon. Yang disebut empal gentong itu sebetulnya ya seperti soto ya. Yang masaknya memang di dalam gentong kan. Ada empalnya juga, empalnya itu daging. Tapi ini saya minta yang isinya adalah jeroan. Lalu tadi dilihat juga kan, selain bawang goreng, ini yang banyak di atas ini adalah kucai. Kita cicipin sekarang empal gentongnya dulu ya. Tadinya saya sudah agak ngeri ya pemirsa ya, lihat kok warnanya seperti ini dan kelihatannya kental sekali. Tapi ketika di mulut ternyata nggak terasa terlalu kental. Jadi cukup licin, cukup tipis. Nah, sekarang kita cicipin nasi jamblangnya ya. Ini kita coba dendengnya dulu tadi ya. Manis. Nah, ini yang namanya cumi-cumi. Dimasak dengan saus hitamnya ya. Wah, enak banget. Wah, kalau makanan kayak gini sih ngabisin nasi ya. Memang nasinya kecil-kecil. Jadi kalau makan nasi jamblang, jangan heran kalau orang sampai makan 4 porsi, 4 bungkus nasi jamblang. Benar-benar enak. Jadi pemirsa, kalau kepengen makanan Cirebon ya, nggak usah ke Cirebon, ke Kelapa Gading ada komplit. Nasi jamblangnya enak, empal gentongnya juga enak.